yang berada dalam tren baik akan menuntaskan misi balas dendam mereka dengan mengalahkan Persita Tangerang. Sepak bola babak pertama sudah dimulai. Selamat menyaksikan Dewa United menggunakan seragam berwarna hitam. Penetrasi. Namun kali ini Dewa United kuasai bola. Nathanael Siringo-Ringo berikan bola kepada Karim Rossi. Tembakan dilepaskan dan Karim Rossi membuat duel sesama tim Tangerang ini kembali berimbang. Pembuktian dari striker berdarah Maroko ini memang pantas sebagai juru gedor utama dari Dewa United. Inilah ini jawaban dari Karim Rossi setelah memang dianggap sempat seret keran golnya. Dan akhirnya di dua pertandingan terakhir, Karim Rossi mampu mendapatkan kepercayaan diri kembali. Selamat Karim Rossi. Lihat berawal dari serangan balik, Nathanael Siringo-Ringo berikan bola kepada Karim Rossi. Leluasa saja memang Karim Rossi. Cukup baik insting dari pemain yang sempat menimba ilmu bersama Stoke City ini. Satu sama. Mewarnai duel sesama tim asal Tangerang Raya. Oleh di pertahanan Dewa United, kali ini Majid Osman. Coba kerjasama lagi dengan Karim Rossi. Dibayang-bayangi Karim Rossi oleh Yohanes Kandaimo. Majid Osman menghadapi Muhammad Toha. Cukup kuat Majid Osman, tetapi bisa dicuri. Namun kembali ini, kembali kuasai bola Dewa United. Karim Rossi, kesempatan didapat dan 3-1. Bres dicetak oleh Karim Rossi di Stadion Endomilk Arena. Semakin mengukuhkan untuk sementara waktu bahwa Dewa United adalah yang terbaik di Tangerang Raya. 3-1. Karim Rossi berhasil menjauhkan keunggulan Dewa United dari Persita Tangerang. Selebrasi tentunya dilakukan oleh striker berpaspor Swiss berdarah Maroko ini. Dan diawali oleh aksi Majid Osman menerima bola. Karim Rossi coba kelabu Yohanes Kandaimo leluasa untuk lakukan sepakan. Kendati dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Mengincar tiang jauh, Karim Rossi mencetak gol ke-8 di musim ini.